warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bersama Sanusi Channel. Dalam hal ini lagi melakukan perjalanan yang cukup panjang. Ini berada di posisinya di Bandara Pantura, persisnya di daerah Leng Buaya bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya Lubang Buaya, tapi bukan Lubang Buaya Jakarta ya. Ini Leng Buaya, persisnya di sudah melewati daerah Pusaka Negara, Pusaka Ratu, dan sebentar lagi kita akan memasuki Pamanukan, daerah Pamanukan. Nah, bersama saya dalam perjalanan ini yang cukup setia menemani perjalanan ada Abang Sopir. Abang Sopir namanya Abang Suhendi. Cukup banyak melanglang buana, sudah keliling-keliling mana saja ini, termasuk di daerah Jawa Timur, bahkan sempat ke Lampung. Ya, driver yang cukup handal. Nah, di belakang juga bersama kami ada orang tua saya, Ibunda Warsiti, yang cukup setia menemani perjalanan. Ada juga di sana adikku yang imut, namanya Aan Anifah, yang selalu setia. Di belakang sana juga ada Aparudin dan istrinya, dan di sini ada anakku juga menemani perjalanan dari Manokwari di Pulau Jawa. Nah, yang di depan yang tidak kalah sentilnya, lihat sini, ini ada Anas ya, namanya Anas Urbaningrum, tapi bukan Anas Urbaningrum mantan bendahara Demokrat, bukan. Nah, tidak ada Urbaningrumnya. Nah, siapa namanya? Anas siapa? Anas ke siapa? Perjalanan menuju bandara yang diperkirakan sekitar 4 jam karena akan melewati jalan tol. Ya, jalan tolnya juga kita ambil jalan tol yang MBZ. MBZ itu? Apa MBZ itu? Muhammad bin Sauk bin. Pokoknya jalan tol MBZ ini diambil dari nama salah satu pangeran kerajaan Arab Saudi. Karena bisa jadi ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi. Itu luar biasanya Indonesia. Salut ya sama Indonesia, bangga. Oke. Perjalanan ini ya membutuhkan waktu yang memang cukup panjang. Tetapi dengan sabar, insya Allah kita sampai di Jakarta. Nah, ini sebentar lagi kita akan memasuki daerah Pamanukan. Pamanukan salah satu kecamatan di Kabupaten Subang yang terkenal dengan jalan layangnya. Ada jalan layang di depan, jalan layang yang cukup lama sudah dibangun di depan. Jalan layang ini adalah jembatan saja, jembatan penyeberangan sebenarnya, di bawahnya penyeberangan sehingga tidak terjadi kemacetan, karena sebelumnya jembatan layang ini dibuat ya atas dasar di daerah sini itu rawan macet sehingga banyak kecelakaan. Nah, lihat ini, sehingga kita sudah memasuki jalan layang. Ini rumah-rumah sudah terlihat rendah. Kita berada di ketinggian. Ya, berada di ketinggian. Terlihat juga Jogja, ada Ramayana dan sebagainya. Nah, ini kita berada di ketinggian. Di ketinggian jalan layang. Sehingga penyeberangan jembatan ini bisa dimanfaatkan oleh para pengendara yang tidak terjadi kemacetan, karena sebelum dibangun jembatan layang ini cukup macet di bawah ini ya. Tapi setelah diadakan ini merupakan alternatif yang cukup luar biasa. Nah, kita sudah melewati jembatan layang dan kita sudah turun ini, kita melewati Pamanukan, dan tidak lama lagi setelah Pamanukan baru Batak. Nah, sementara lokasi atau kondisi lalu lintas yang ada di Pamanukan cukup stabil,
ya, banyak kendaraan tetapi tidak terjadi kemacetan. Nah, ada juga petugas yang mengatur lalu lintas tapi bukan Pak Polisi, atau Pak Polisi dengan seragam seragam kaosnya. Nah, begitu juga di sekitar sini ya, di simpang ya, ini juga kendaraan tetap ada tetapi tidak terjadi kemacetan, semuanya berjalan dengan normal-normal saja. Baik, untuk sementara informasi terkini seperti inilah kondisi Pantura. Nanti kita akan lanjut kembali di jalan berikutnya. Demikian. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.